ada sukses TI, kemudian ada DG, terus kemudian ada menindaklanjuti laporan dan permintaan Direktur Rumah Sakit Kawera Mambra Moraya terkait menipisnya persediaan obat di Rumah Sakit Kawera beberapa waktu lalu, Bupati John Tabo langsung gerak cepat dan mendatangkan 29 koli obat-obatan guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan obat di rumah sakit tersebut. Jumat 25 Februari 2022, sebanyak 29 koli obat-obatan tiba di Pelabuhan Tulak menggunakan kapal KM Cantika 77 dan langsung dibawa ke gudang Rumah Sakit Kawera di Kasona Weja, Mambra Moraya. Dari 29 koli obat-obatan tersebut, ada 47 jenis obat guna mengobati berbagai penyakit yang diderita oleh masyarakat di Mambra Moraya, seperti ibu melahirkan, penyakit malaria, ISPA dan asam lambung yang memang sangat tinggi dialami warga Mambra Moraya. Penanggung jawab farmasi dan instalasi Rumah Sakit Kawera, Susana, mengatakan bersyukur dan berterima kasih kepada Bupati John Tabo karena dengan cepat merespon permintaan Direktur Rumah Sakit Kawera terkait semakin menipisnya persediaan obat-obatan di rumah sakit tersebut. Dengan kebijakan yang diambil Bupati John Tabo yang langsung turun tangan dengan memasukkan 47 jenis obat sesuai kebutuhan sangat membantu pelayanan di Rumah Sakit Kawera. Adapun 47 jenis obat-obatan yang diterima Rumah Sakit Kawera diantaranya cairan infus, obat malaria, dan ISPA. Jadi obat yang masuk ada cairan, terus kemudian ada obat ISPA, ada ambroxol, ada sukses TI, kemudian ada DG, terus kemudian ada cetirizin, terus ada CTN, terus kemudian ada yang untuk antibiotik, dan ada analgesik, yaitu ada ibuprofen. Ada melamcam, terus kemudian juga ada untuk asam urat, albuterol 100 mg dan 300 mg. Terus kemudian untuk antibiotik ada cefixim, ada klorampenicol salep mata dengan tetes telinga. Terus kemudian ada reagen untuk pemeriksaan malaria, gemsa. Terus kemudian ada salep, ada bioplasmokon, ada mitonasol, ada ketokonasol, ada bioplasmokon, luka bakar. Pertama kami endemik malaria ya, jadi jelas malaria paling banyak. Terus kemudian ada ISPA, ISPA juga paling banyak di sini. Terus kemudian lambung ya, gastritis, kebanyakan itu sih. Ditambahkan Susana, masuknya 47 jenis obat-obatan yang diterima Rumah Sakit Kawera dapat bertahan hingga 1 bulan ke depan. Walau demikian, semua tergantung dari meningkat atau tidaknya jumlah pasien yang berobat di Rumah Sakit Kawera. Tim Liputan JTP melaporkan.